pengen tahu dong ciri khas satu ya. Apa? Cing mau awin. Bagaimana? Refresh nih niatnya kedepannya mau bagaimana? Sekarang sih lagi buka kemitraan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel @kuniamega1. Sekarang kita lagi di podcast ala kadarnya. Sekarang kita lagi kedatangan bintang tamu, tamu yang sangat jauh. Ini teman SMP yang tidak berguna. Kita sambut Agung dan Guntur. Halo bos, apa kabar bos? Alhamdulillah sehat. Gimana bos Guntur aja kita mah? Iya, kita mah alhamdulillah dah. Emang lagi keadaan begini mah kita alhamdulillah. Ngapa? Sehat. Oh alhamdulillah. Lu nyindir gua dong, gua gak sehat. Ya, siapa yang gak sehat? Ini benar-benar. Bisa jalan. Alhamdulillah, tapi umur berapa lo? Bisa jalan mah. Baru tuh ya kan, namanya kita rebahan. Itu mah tulang lunak. Ter, emang nama asli lu siapa sih? Guntur Puput Suseno. Kok itu ada puputnya? Emang ngapa terserah bapak gua sama bapak gua? Lu ngarepnya itu kali mak lu apa perempuan? Kagak begitu, Bang. Emang sih iya molek-molek sama gemoy. Ya kan? Nah, lihat perutnya udah hamil itu. Dah. 2 bulan itu. Di mana-mana kan namanya manusia pasti punya puput. Eh, iya benar. Oh, iya, kan? Oh, iya benar. Buset. Nah, itu dipaham. Mau ditelan nih, Mak. Nah, cakep juga nyari ilmu ini, Mak. Bisa. Mana buahnya limbah? Bukan main. Tuh kalau bener-bener perempuan nih gue bayangin nih. Lu rambut. Jangan dibayangin lu jorok banget lu. Aduh, jorok banget. Rambut gue gondrong. Dibayangin mau langsung digituin kali sama dia. Saingan wewe gombel. Bukan main. Ini kesibukan apaan, Tur? Biasa, aktivitas seperti orang-orang itu aja. Orang siapa? Itu sebelah sono. Orang aring. Orang aring. Nggak rambut. Kaling. Kalau Boma sibukannya apa nih sibukannya? Nah, kita mah selain ngukur jalan ya usaha dah kecil-kecilan. Oh, usaha ya, apa nih? Ya bantuin orang nyuci sepatu. Oh, alhamdulillah. Nah, usaha. Iya, kok ada kagak bisa nyuci sepatu? Makanya orang pada malas sama zaman sekarang. Lah, pada ngejogrok weh berarti. Jogrok ya. Cuman dari malasnya dia mah kita alhamdulillah. Ada berkah. Nah, alhamdulillah. Kita menolongin orang ya kan. Dangannya kan dikasih. Iya. Enggak. Jadi rame sendiri ya. Tapi dia makanya kalau orang ngomong tuh ikut. Lagi pakai baju bulu. Bah. Pakai baju bola mulu. Ucup siapa? Ucup Sanusi. Ucup Sanusi. Enggak, itu gue mau nanya. Ada host pakai bantal. Bisulan. Mau nyukur dia. Ngomong nyukur. Ini lagi penyenye. Lananya memang di tambelan, Bang. Oh. Lu berarti aja di tambelan. Emang tambelan. Emang tadi debau melepes. Oh, melepes. Pertama nih ya. Satu-satu nih. Nanyanya. Kopi dulu ini. Ini lihatnya mencilak banget palanya dong. Kira gua bibirnya. Ya masalahnya rontokan pohon jambu mulu orang. Lah ada ular kepala bakul. Nah. Satu-satu nih ya. Iya, sayang semuanya. Yeah. Cuma lagu bos. Oh. Anu di Kalisari. Kagak habis-habis ini, Mak. Iya. Ngapain kiranya mau ditanya? Iya. Lagi nanya mulu kayak orang nyasar. Pertama ini sih, ini dulu nih Agung. Ya, Agung, sibukan gimana, Gung? Ketan gua ini. Tolong bentar. Iya. Lu ngomong mulu sih, Dur. Lagi lu baju mah hitam sama kayak sopa. Nah, ini kan kita bobot udah enggak sesuai. Iya. Nah, tuh. Banyak ngompak lagi. Ini kan jam-jam ini. Iya benar, sibukan. Iya, sibukan. Bukan ya kita usaha. Ya. Ngibulin orang. Ya, bantuin orang cuci batu, nyuci tas. Kalau sekarang lu ada solar apa car seat yang kotor apa gimana? Buang. Kagak usah jangan. Bagaimana? Kumpulin. Di mana? Di mana? Ada di Kalisari, refresh. Oh, refresh. Oh, bukannya lu punya cabang 5 itu? Cabang lu udah ada. Kebetulan kemarin corona. Terus modar. Modar atau atuh. Oh. Kalau namanya refresh kan jalan-jalan tuh.
Refreshing. Ya kan? Benar. Kan jadi kotor jadi bersih. Oh, gitu. Jadi refresh. Jelasin, biar paham itu di situ. Oh, nama tokonya refresh. Di Kalisari. Di Kalisari. Pusat Kalisari udah. Kalisari mana nih? Kalisari banyak. Oh. Nah, Jalan Kalisari Raya. Ya. Nomor berapa? Lupa. Nomor 13. Nomor 13. Ganjil berarti. Gentong dong gue. Gentong. Gentong. Ini mohon maaf bukannya sombong nih. Iya, bagaimana? Sama di Kalisari ini kita. Wih. Oh, iya. Sekarang lebih kuat. Oh, alhamdulillah. Saingannya. Begitu Bang Amir. Kamu tapi tetap rame kan? Ya, alhamdulillah. Tur. Nih lu di sini nih. Gantian sama gue nanya-nanya sih. Iya. Lagi gua pikir. Nah, iya, saya ini mau berhubung ya ada yang berlebihan. Harus dimaklumin ya. Nangok aja Roman sampai mati. Eh, mali. Lah gua lagi dengerin ya. Menyerocos aja. Jadi itu gue juga ada. Gue baru dicas nih. Lu cakep. Gue ngecas dulu deh. Udah kayak petasan rentet. Oh, di refresh. Nama tokonya refresh di nomor 13 deket tong. Gentong. Oh, gentong. Kalau gentong mah dibilang enggak. Iya. Enggak apa-apa ya, mau maaf. Iya, iya, iya. Emang dari SMP begini adanya. Mau aja berteman sama dia, Mas. Sian, enggak bisa. Aneh. Oh, berarti refresh cabang udah cuma satu, yang lima udah enggak. Ya semoga ada lagi deh ya kita doain ya. Program kita begitu, membuka princess lagi. Oh, princess lagi. Oh, kalau princess itu biasanya ngubungin ke nomor mana? Ntar nomor deskripsi di bawah sini ya teman-teman. Ada ya, ntar kita masukin di deskripsi ya. Itu buka toko lagi tapi cabang. Cabang. Jadi ntar nih yang janji aja tanya ini. Misalkan lu gagu. Iya, enggak. Bang Amir mau buka cabang nih. Iya. Bermitra sama kita. Ganteng-ganteng di rumah aja, udah tinggal pakai handphone sekarang mah. Oh gitu. Mantaunya. Udah cakep banget. Kalau misalkan sekiranya kita kagak sempet nih, kagak punya kendaraan, bagaimana kalau kita pengen nyapu? Pengen nyapu. Ya. Pengen apa namanya? Pengen ngepel. Menyuci. Jadi patu, ya kan? Patu bot. Ditinggal calling aja. Oh ada, bisa gitu. Berarti di delivery. Gratis itu. Gratis. Kalau misalkan rumah gue lagi di Bintaro, di Kalisari, bisa tuh jemput. Di make ekspedisi. Bisa ya, sekarang udah canggih ya. Canggih. Iya. Nah, sekarang yang gue tanya nih lu nih. Dah. Yang ngomongnya dari tadi. Nah, dia jadi host ya sekali. Aneh gue bilang. Bintang tamu nyelak baik. Nah. Apaan kiranya? Aktivitas. Apaan? Sama kayak orang-orang sebelah sono. Kerja kita mah. Kerja di mana? Kerja ini muda. Ya kan kita tetap kita kejar apa yang kita tuju gitu kan. Iya. Kerja. Tujuannya apa? Lah, kalau apaan lagi kalau bukan angka, perkara duit. Perkara ya. Semua nih apa yang kita lakukan tetap apa? Ujung-ujungnya udah. Duit, Bang. Ya udah. Iya. Itu begitu doang udah. Iya, sama usaha cicilan namanya. Kafe Seno namanya. Oh, Kafe Seno. Ada Kafe Seno. Nah, itu di mana daerahnya? Gang Pembina 1, RT 1, RW 01, Kelurahan Baru, Penyelamatan, Jakarta Timur. Itu kan amat. Itu ada RT RW-nya. Iya. Nomornya kagak tahu. Dan nomor 37. Nah, kudu jelas. Kok ada B-nya? Lah, ya Bang jadi. Tapi kita nolongin orang. Makan sepi, tempatin. Biar enggak kosong-kosong amat ya. Kosong-kosong banget, kalau kosong-kosong banget kan kita ngeri. Ya kan? Iya. Emang pada diem aja. Kan nyimak orang ngomong. Iya. Nah, kita kan ini teman SMP nih. Iya. Emang lu pernah? Pernah sekolah. Kan di inian. Di mana? Di sekolah lu di mana sih? 2017, Bang, gitu. Oh, sama ya? Yang zaman dulu katanya kebanjiran. Oh, kebanjiran ya, Kace. Oh, bukannya Kelurahan Cijantung, Kace itu. Kurang di Chicago, katanya orang dulu mah. Chicago, Cijantung Kalisari Gong sih. Nah, iya benar. Kace itu kandang guntur. Lah, curut. Ah. Emang banyak curutnya dulu. Banyak, Bang, di belakang rong-rong mulu itu banyak bolong. Selokan mulu, begitu hujan aja tumpah nih. Oh, tapi sekarang udah bagus. Udah mendingan, orang kita kagak nempatin. Lah, iya. Itu bagian numpang doang. 9 tahun SD ya. Numpang doang itu juga lagi bangunan belum dipakai. Kita iseng doang pada main situ, ya Bang ya. Ngapain tuh? Itu ngapain? Main aja, Pak. Main itu ngapain? Main bola. Bohong, kan lagi dibangun masa main bola. Lah kan kiranya kan bisa ditempatin. Iya. Sama siapa? Sama siapa aja.
Nih, gue mau nanya kenangan nih, kenangan ya kan. Ya. Guntur, si Agung dulu dah. Iya. Ya. Gue pergi dulu nih ya. Iya, jamek lagi deh ya. Enggak ada yang ngasih kopi nih dari tadi. Lah iya, Kang kopi. Kang kopi Bang, atuh Bang. Tahu tuan rumah heran banget. Orang mau sediain kayak gimana? Payah banget. Ini emang kita lagi di kediaman siapa? Ini abang kita. Siapa tuh? Abang Boma. Abang Boma. Bos Repress. Bos Repress. Kalau bahasa kerennya CEO. CEO. CEO CEO. Bukan cebol. Lah. Cuma lu fisik tuh. Kan cebol. Gitu. Mana Kang Kopi lama banget ini. Iya. Indomie lah keluarin. Ntar aja kali apa gimana? Aus ini kita. Ya, iya ini. Ditanyain dulu sembari ini. Oh iya. Ya. Kenangan, iya, kenangan. Nah, kenangan iya. Masa lalu lu ya yang ya, sedih nih. Ya saya tahu bibirnya gue heran. Kenangan masa lalu itu yang sedih sama seneng tur. Tur lagi gung. Mana sih lu tur? SMP, SMP, SMP. SMP kan kenangan kita. Mau yang baik, SMA kita pisah. Suka dan duka, suka dan duka. Kebanyakan mah lucunya. Oh, lucu. Mau lucunya? Iya. Kalau sedihnya mah ya, namanya kelas 1 kita bareng ya. Heeh. Kelas 2 pisah. Pisah, ada yang pagi di siang. Ya. Emang iya, bukannya siang semua. Siang semua, Gum. Enggak, kelas 2. Lah kan tahu kelas 2. Kelas 2. Mana kelas 2? Lu pagi kan. Siang aja dong, udah sekolah. Oh iya, benar. Oh, iya, dibangun itu ya. Iya. Berarti enggak ingat memori. Lu masih berapa giga lu pada kelas 2? Iya. Bagaimana cerita lucunya boleh diceritakan tidak? Coba lucunya apaan lu? Oh, lucunya mah. Mana lu gemeter bibir. Meriang kali. Yang keringetan bukan di kepala. Iya. Bibir. Belum minum. Cerita dah. Ya pas kalau momen lucunya sih. Ah, usah pengalingin mulu. Tadi lu gua mau fokus sama gua, Mak. Ya portal baswe. Maju mulu. Portal baswe ini gesper masalahnya ini. Kencang banget. Oh, cakep. Lucunya mah itu, kalau lagi olahraga kita ceng-cengan ya kan. Apalagi kalau gua gedein cewek ini si kikuk-kikuk nih. Oh iya. Ini lu enggak paham nih dia. Emang begitu dia? Geragas. Gua mau bikin geragas yang masukin orang. Pinter banget celaknya. Gitu. Gue mau nanya boleh? Gimana tuh? Gue dengar-dengar pala lu jedotin dulu sama Amir. Nah, Mang nih si Punyok emang. Nah, bagaimana? Kok bisa? Coba kiranya pancing gue apa nih ngingetnya? Kagak dulu Pak, guru-guru bahasa Indonesia namanya Bu Pasaribu tuh. Pasaribu. Kembali berapa? Hah? Kembali Pasaribu. 900. Oh. Bawa kelaper. Kita kecamatan Pasaribu. Iya, bukan Pasar Ibu. Bukan. Dijebut lanjutin. Iya, Pasar Induk. Lah. Pasar Ibu. Pasar Ibu ya? Pasar Ibu. Nih, guru Pasar Ibu nih lagi jelasin nih, A. Lah kita mah di belakang ya. Ngobrol baik. Mangga. Iya kan? Disamperin nih, dijedotin. Lah malah palanya gede banget. Lah aku paling gede banget. Lu ingat enggak itu? Jangan ketawa-tawa aja. Emang dia kan tukang ini dah. Tukang gosip. Dia kebiasaan gua dulu. Emang pinter. Lo nggak pinter, cuman tulisannya rapi dah. Oh. Enak jadi kang liriknya. Soalnya dia disayang guru pas SD-nya dua kali. Apa iya? Lo gua andelan. Emang satu SD. Enggak, dia cerita sama gua dua kali disayang guru. Oh. Kagak naik. O aja lu. Enggak mukara kalau sayang guru kan beda. Gitu. Iya, kan iya. Pikiran selalu positif. Oh iya, baik dong berarti ya. Yang baik-baik. Kalau gini. Sampai lagi cerita lucunya. Ya, cerita lucu apa naik kiranya ya, itu doang. Itu doang. Bohong sih kayaknya. Banyak sih. Sampai enggak bisa diungkapkan oh, gitu. Oh gitu. Memorinya. Apa lupa gitu? Iya, lupa-lupa. Oh, lupa-lupa ya. Ingat. Oh. Nah, kalau lu tur. Kalau gue sih ada kenangan sama lu. Kenangan apa? Gue melupa. Lu lupa lu? Iya. Oh, lu kagak pernah masuk kali sekolah. Dia kan gitu ya. Dikasih amnesia sekarang. Oh gitu? Ini baru sembuh ini? Oh alhamdulillah. Baru banget kemarin. Cuman ini mohon maaf ya Bang Guntur ya. Itu celana pendek betis gede banget itu. Lah emang dari sono. Dulu banyak kan jogging Bang. Lah kan kita dulu latihan di lapangan gatot. Lah siapa yang... Lah siapa yang... Siapa yang mati?
Dribble. Enggak, gue mau nanya nih. Nanya apa? Tahu kan kucuran Atang? Iya, kucuran Atang. Kenapa diminum? Namanya itu mata air, Bang. Oh, iya. Itu kenapa diminum? Dari gunung. Nah. Tapi itu Solokan. Deh, Solokan kita kan enggak tahu, Bang, dari mana asalnya. Iya. Itu rasanya bagaimana? Manis. Manis. Iya. Ada manis-manisnya? Ada manis-manis. Bisa kali masuk gitu, Bara. Pas gua minum nih, ada ikan gendot. Nah, kan dah coba itu. Tahu kan habis itu ada kucuran, ikan gendot pun nyerok lah. Iya kan? Habis itu minum. Taruh akuarium. Habis itu minum airnya? Lah kagak. Lah tapi gua ngeliat mangap gitu. Emang gua enggak mantauin apa? Belum bisa buat kalau bagian mantau. Betus gede banget kayak bambu petung. Lah iya, orang pada kecanap panjang hargain lah. Itu mah deket bambu apus, bambu hitam, ya kan, bambu apus. Oh lu tahu aja? Lah, tukang ojek apa gimana? Kasih dulu. Kan. Kita tolongin orang dulu kan. Jadi orang pesen paket. Lu nganterin. Assalamualaikum. Salam. Gak ada anjingnya tuh yang keluar. Wong wong wong. Abis kita digonggong. Itu cerita lucu lu kemana-mana. Iya. Cerita sekolah. Lucu gimana lu? Iya. Gue mau cerita lucu, gue cuman kawan gue ada. Kenapa tuh? Siapa? Lagi di lapangan nih. Mm-mm. Namanya Anggoro. Ya kan? Begitu kita di lapangan, olahraga nih ceritanya, iya. Bang. Iya. Ya kan? Anggoro tukang nyokok. Lah bukan. Bukan. Udah almarhum itu. Iya, sekarang kita katanya tuh jadi orang benar dia. Ya kan? Ceritanya nih, cerita jadi potong. Itu kita lagi olahraga, main ya. Basket. Kelas berapa, Bos? Kelas 3 apa kalau enggak salah? Kelas 3 31 lu ya? 31. Dan juga ngintipin rok. Ih, ngintipin rok bukan gue urusannya. Kawan gue satu lagi yang badan gedean dikit. Siapa tuh? Ya, namanya Abia. Iya. Ambon. Ambon ya, Ambon. Namanya. Ngintipin roknya pakai rautan. Lah mending rautan namanya teman. Langsung. Gue diajakin ngintip sama dia. Itu terus gimana? Udah cakep-cakep. Dengerin dulu ini. Iya, teman kita tuh lagi olahraga kan namanya Anggoro. Begitu olahraga, main basket, dribble ceritanya nih. Kena giginya. Terus? Cangkut bola. Kagak. Dia nangis, ya kan nangis tuh, ya kan? Begitu nangis kita suruh masuk ke kelas. Ah, lu cup-cupin. Dia nangis, dipanggil guru, "Emang kenapa, Anggoro?" Gigi saya lepas satu. Iya. Terus kelas lepas di mana? Ngomong lu siapa ngomong gini. Iya, lepas di mana sih deket yang bendera, dengerin kalau ngomel lah kayak. Bolanya bocor enggak itu? Agak bocor, merepes doang. Bopel, bopel. Iya, ya kan tuh. Ah, apa tuh? Ke sekolah, masuk kelas. Iya, masuk kelas, ya kan dipanggil lagi sama guru tuh, Anggoro, emang kenapa nangis? Ini berdarah, katanya giginya saya copot. Nah, kalau orang dewasa gitu kan gigi depan copot kan enggak bakal bisa nangis lagi. Pongah dong. Iya, makanya jadi pongah. Bolong tengah itu ya namanya. Ompong tengah. Ompong tengah. Nah, cuma orang Blason. Nah, iya. Iya, ya kan tuh abis itu kita dikeluarin lagi tuh anak-anak. Dikeluarin dari sekolah? Kagak, itu di lapangan. Oh, mau dari kelas. Terus nyari gigi Anggoro. Mau ngapain terus? Dipasang lagi. Ya buset. Akhirnya nemu tuh Anggoro di tiang bendera. Pakai lem dong? Lah kata lem pakai magnet nyarinya. Lu bikin paku. Ini ngomong-ngomong ya, ini kopi cakep banget, kopi apaan sih? Kapal selam. Kapal selam. Biasa. Kopi. Magis good TNI, ya kan? Kopi boleh minta. Lah, boleh minta kapal selam ini. Oh iya, nih, Tur, Boma, Mir, jangan lupa kita dukung terus pemain muda Indonesia di FIFA World Cup U17 dari tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember. Kita dukung terus dan kita support terus. Siapa kita? Indonesia! Indonesia? Siapa kita? Bang. Lupa, bener ya? Nih, sekarang gue yang nanya, boleh nih? Ya, boleh. Masih lanjut, Bang, ya? Iya. Ini aktivitasnya gini hari tuh apaan, Bang? Nyari duit. Nah, bener tuh, ya kan? Bener emang, Saliman, apa? Nah, ya kan, ya, lu. Dia boleh. Dia kan nyaru, Bang. Oh, iya sih. Iya, kan biasa, ya? Syuting-syuting aja ini. Syuting-syuting berhadiah. Siapa tahu jadi artis bener gua. Ini jauh lah dia ya. Iya, ini gue banyak kenangan sebenarnya sama Guntur. Dia skip aja kali ini ya. Mau dengerin kan ya? Ya udah cepetan. Oh lu gitu? Dengerin? Ah.
Nih kalau anak-anak istirahat nih kan pada makan lontong sayur nih ya. Pada berjejer dong. Ya kan? Di mana? Itu lontong apa sih? Dikasih dikasih di mana tuh kantin di kantin pada berjejer nih. Ya kan? Si Guntur mah MKG jajan kali ya? Lu kagak jajan gimana ya. Sih orang dikasih 1000. Oh, pada 1000 gede. Iya, 1000 kan udah gede, Bang. Doang gede. Nah, bibirnya. Apa ampanya? Ini 10 nih. 10 nih berjejer nih. Ya 10. Ya kan 10 berjejer nih. Nyeruput enggak apa-apa kan ya? Ya? Boleh. Itu semalam gadang lo. Ngantuk banget ya? Agak itu. Udah lu ngopi lu ngomong mulu. Satu orang sesendok. Oh, dia sesendok. Ngambil nih sesendok. Lah iya. Lah kenyang. Ngapain gua? Ngambilin yang lontong orang. Nutur. Oh, nutur. Jadi semangkok. Lah kita kan nolongin orang, Bang. Iya, biar cepat habis ya? Iya, biar cepat habis. Gua bilang kenal aja kagak nih, mau kelas 1 kan? Baru pada masuk. Oh, iya. Ini orang pede banget ini ya. Ah, kita mah padanya, Bang. Begini sih. Ya kan. Tapi enggak punya malu. Kan enggak kenal. Kan kalau malu mah nomor belakang. Oh. Nanti mau maju dulu, Bang. Oh, lah kecebur. Lah kalau kecebur, iya kalau orang mancing. Lah iya berarti ya bener kan? Iya, kalau maju nyemplung. Lah iya, makanya enggak maju-maju. Kan begitu Abdul aja. Udah nih ya? Lah belum. Lah ngomong aja apa? Iya, dia panik. Dia bingung. Tulisannya mana? Dia bingung kan enggak ada iniannya. Emang ada tulisannya. Ngobrol biasa aja, Bang. Kalau lu pengen pulang, pulang duluan. Dia bingung. Ini kita kayak podcast. Enggak ada kita ngobrol. Kayak lawak aja. Kopi aja, tinggal garasan dong mana ya? Lu enggak ada kenangan enggak? Yang pas reuni. Ada. Gua kagak ikut sih. Gua satu reuni bubar sekolah. Apa kalau dulu apa namanya SMP? Perpisahan. Gua enggak tahu. Enggak tahu gimana. Ada perpisahan, gua enggak tahu. Lu mana? Tapi emang lu enggak sekolah ya? Sekolah anjir. Oh, sekolah. Gua kira enggak sekolah. Sekolah kelas 3 kan gua diajarin ngintip sama lu. Buset, ngintip. Sekolah dia. Lah emang gua diajarin ngintip mulu sama lu. Sekolah dia celananya pendek banget. Siapa ini? Siapa? Lah paling tinggi anjir. Kalau gue ngeliat ada anggap. Usen pada hancur. Untuk mulu. Ngetur, gue mau tanya kenangan sama Roy dulu, Roy. Oh, panggilnya Roy. Lo keren banget. Berapa nama? Lah, 3 huruf. Iya. Roy. R-O-Y. Nih, waktu reuni 2010. 2010, iya. Di mana? Dekat Hack. Bener kan di hack ya? Nama kafenya gue lupa. Dekat lampu merah. Namanya itu dah. Itu dah pokoknya ya, cari sendiri. Siapa tahu ada endorse masuk. Ya. Bisa lagi reuni di situ. Yang ada kolam renang itu. Bukan. Ini bukan kolam renang. Apa? Tapi kolam ikan. Kolam ikan. Nah, gue mau kayak lagu dangdut tuh kolam ikan. Dari Jomi Harja. Coba naikin. Enggak tahu gue. Lu bagaimana? Gua udah pancing lu. Lu diem dulu, dengerin gua ngomong. Kalau dikata mancing, gak kemancing. Lu kenapa? Kecebur. Lu kenapa kecebur? Iya, ini lagi reuni. Ini kan bakaran nolongin orang juga gua, Bang. Kenapa? Ini jadi ceritanya. Ya coba ceritain. Gua ini klarifikasi. Klarifikasi. Gua kenapa ya gak bisa lupa. Kok bisa ngambil senen jemplung paling tolongin gua? Mana ya kan itu balik lagi yang tadi lu bilang kagak ada malunya. Ya kan ya itu tiba-tiba toto nyemplung aja gua kata gua juga kagak heran. Gua ini kagak heran. Iya kagak heran. Tahu itu lu lagi ngambil sendal. Iya ngambil sendal Bang cuma kan gua diburu-buruin ya. Ayo cepetan. Sama siapa? Nganterin dongdot katanya. Dongdot. Nganterin dongdot ya kan. Dongdot siapa sih? Gua kagak tahu nih gua skip gua kagak ikut. Kan kalau orang nimbrung tuh ikut. Iya, jangan manjat pohon mulu. Lah ngapain? Papa ujung dengerin kalau orang ngomong. Ya siapa dong Dot? Itu si Anul. Lu jelasin dong. Kawan kita KM 1 nganterin ke sono ya kan. Ternyata di bodong Dot ya kan. Kenangan-kenangan masa lalu ya kan begitu kita udahan nih. Ayo udah. Udah nyemplung nih. Udah pada numpuk ya kan. Nah, tuh sampingnya kolam ikan. Kolam ikan pohon bambu. Bambu nih ada bambunya. Dereon. Begitu kita pegang ya kan kita nyari sendal, udah kayak nyelos. Jemur. Itu enggak ke dalam tuh sumur. Ya Allah. Jadi ganjar dia. Aku gua ingin ditawain doang. Lah gua mau sedih.
lu habuk-habuk gitu. Habuk-habuk-habuk gitu. Habuk, mana kagak ada yang nolongin. Muka tuh pelet mulu pas bangun. Pelet ikan mulu. Mana ikan lele. Iya. Si Dongdot dianterin pulang juga? Lah mau gak mau. Lah resep banget rumahnya. Biar yang sempit ya kan. Peluang masa tuh. Iya. Dari kata apuk itu baunya. Lah kan man. Lah bagi-bagi lah kayak gitu. Lagi dingin-dingin ya. Kan, bagi nomornya gue apa katanya. Iya, gue mau bagi nganter dong namanya Kang Ojek. Tolongin nanti tenang aja. Yang penting dapat nomornya gitu. Udah gue minta nomornya. Nomor apa nih? Ya, nomor toge itu. Bisa kali pasang. Nomor telepon. Telepon masih pakai ibaratnya tuh kita SMS, SMS. Iya, SMS kita punya handphone masih ada antenanya kayak HT. Bukan. Begitu ya kan kata dia bagi nomornya. Udah tenang aja ya kan. Yeah. Udah ya kan udahannya dia yang bagi ngelurusin. Lah kita bagi nyebur. Iya, bagi nyebur bagi ngobak. Ya iyalah. Mendingan ditolongin. Tolongin gua apa? Lu jalan diri. Set gua kata gila kali gua kata teman-teman gua ini. Tapi resep kan. Jadi emang jadi kumpul. Cuman lu kata pelet mulu baju gua ini. Tapi tolongin kan akhirnya? Tolongin. Lu nganterin dia gua ikutin kan? Namanya kita udah megap-megap ya kan. Untung bagus kagak ada ikan lelenya di mulut gua. Kan? Ikan lelenya barang pada beli, iya. Ya kan? Nah, mahal. Itu 2010 pas apa tuh ya? Reuni. Reuni. Enggak, nah. Itu pas lu lagi bagaimana? Oh iya, aku lagi bagaimana lagi libur, ya? Lagi main libur. Habis itu kompetisi. Kompetisi di mana? Kompetisi itu liga-liga-liga-ligaan. Nih, gua mau nanya. Lu kenapa bolos mulu di BB? BB Bang Burhan. Iya. Topi. Iya. Mau rada kencengan apa biar kawan-kawan pada denger? Iya, malu dicak bolos. Canggih. Iya, lu lihat tampilan gue juga. Itu namanya apa? Toa. Sekarang udah canggih. Speaker denger ini. Iya, mulut lu gede banget tuh enggak speaker juga gede banget. Ini bebek ya. Iya. Kenapa? Bang Burhan tadi dijelasin. Kang topi. Iya. Kenapa? Tapi dia kalau misalkan kita nongkrong sono nih ya. Kita mau beli topi. Tapi SD kagak ada di situ. Lah emang kagak ada dia pakein pakein lagi topi bermerek semua, merek abal-abal. Iya, abal-abal. Asli, ya. Iya, kan topi asli. Iya. Eh, gua menanya ini ditanya ini. Yang ditanya ini, klarifikasi bukan ini. Oh iya. Lu jadi enggak usah sebaik lu. Iya. Roman lu pegel amat kan. Ini dia gua menanya dulu kenapa lu bolos? Kan rumah lu kan dulu deket. Kalau Bang Burhan enak bisa ngumpet. Di dalam kan. Bukannya pernah disamperin sama guru di situ ya? Iya, cuman kita kan kagak ada. Oh. Cuma... pas posisi enggak ada. Sudah aman. Oh, aman berarti. Kan ada intelnya. Oh, lah. Lah, tim cucut-cucut gitu dia. Pakai apaan? Tim curut. Ya? Bang Burhan nih, itu kalau mau tahu belakangnya. Belakangnya ada bolongan. Oh, buat lompat. Iya, buat loncat. Oh, buat lompat. Lah iya. Ribet banget di mulut. Ribet banget ya, lompat loncat lah sama aja. Iya. Gue bingung. aduh. Lah iya lu bingung sendiri lu. Iya tuh berarti lu suka cabut kenapa? Gue suka kasihan sama teman-teman gue mau jadi pada apa gitu. Iya lu sendiri amat tur. Oleh ditanya boma. Ini sendiri. Ya. Itu nggak ya, boleh dicotoh teman-teman ya. Bolos udah nggak baik. Gue lagi edukasi lu ngomong aja sih. Karena lagi mau edukasi sama dokter. biar para anak muda yang lain tidak mencontoh hal yang tidak baik yang tidak inginkan. Iya. Ya. Apalagi sekarang sekolah udah gratis. Yang negeri. Tapi emang kita mau berangkat juga ngongkos. Iya dulu mak, tapi jangan mulu pulang. Lu gandul mulu. Dikasih 1000 dibuang. Cuma nadanya gitu, Bang. Sekelasnya ya. Iya. Kok kagak ada orang lewat ya. Lihat dulu itu boma, itu boma. Iya, maklumin. Iya, ini lu stand up aja sini, Tur. Iya, jawab apa? Ya gitu dah. Kenapa itu? Namanya jiwa muda, jiwa muda. Lagi banyak yang berontak. Benar. Diam. Tengok dulu gue. Aku bibirnya gatal banget. Gue garukin juga nih. Oh, berarti itu bolos mah emang udah janjian sama BB-nya apa emang sama tongkrongan apa emang? Bukan kemauan sendiri. Bukan kemauan. Itu gimana
bos. Gua udah, kalau gua mau udah lempeng begitu sekolah jam 12, teng, langsung masuk. Ada yang belok, Pak? Ya belok dikit mah enggak apa-apa. Ya paling kalau ketemu tetangga mah ngomong. Ya kan? Bukan kita. Tapi gua mau nanya nih sama lu berdua. Ya, kenapa? Nanya mulu kan nyasar. Boleh dong. Ini satu gua ya. Gua boleh ya? Gua nanya ngomong duluan. Ya, satu aja satu. Ya, ini duluan dah. Dua boleh, dua boleh. Dua ya. Mumpung dia inget soalnya, gua tahu. Apaan? Tur, itu kenangan lo sama Awi bagaimana? Ya lu dikadalin pakai ayam piyik. Ngapa jadi sama Awi? Lu diajak berenang ya? Itu mah kan kalau bahasanya orang dulu nih, gitu, di lingkungan kita. Abang-abangan kita gitu. Wah, abang-abangan. Iya, abang-abangan kita. Kayaknya lu doang yang anggap ya. Iya, kalau gua mah kagak nganggap, Dur. Kita kagak kenal. Iya, kagak tahu. KM1 ngajarin bola siapa? Awi. Gua kalau ke Kober ketemu mulu. Lah emang bagaimana kalau bukan dia? Coat, coat. Coat dia. Baju bola mulu. Itu jawab dulu tanya ngomong mulu. Kenapa Awi itu kan kagak ada kenangannya, Bang. Enggak ada ya? Enggak ada. Emang kita kenal begitu aja. Apa-apa, no ada Awi, apa-apa kita main bola yuk di Kober, menang ada Awi gitu doang. Awi orang mana sih? Awi orang Chicago juga. Sono, bukan orang Chicago, Bogor. Sari, Gongseng. Iya. Gongseng di daerah mana tuh? Boker. Jadi sekarang Boker. Yang gua tanya lu Boker. Nih. Boker. Ini enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Daerah mana? Daerah Gongseng, Jakarta Timur, Pasar Rebo. Jantung. Iya. Oh. Dan ya gitu doang. Ya gitu doang. Gua pulang nih. Ini gua mau nanya. Nanya apa? Tapi lo jujur. Tuh. Lu berdua ini berdua lah sih, berdua. Lu coba lu dempetan dah coba. Iya. Coba dempetan dulu dempetan. Gimana? Dua pertanyaan nih ya. Dua. Ya dua aja dua. Empat dah. Enggak dua aja nih. Ini pertanyaan lu ketawa. Lu kembar. Hah? Lu kembar. Ya? Kembar bagaimana? Kan ulang tahun lu sama. Lu kenal. Eh, ulang tahun sama lu. Tanggal sama. Lah, tahunnya beda. Mungkin lu dari muka udah kelihatan tahunnya tua. Iya, yang namanya apa namanya? Dia bikinnya di kebun, yang satu di rumah. Bengkong. Nah, ini jawab dulu berdua. Lu kembar. Hah, kasih ya, Bang, kasih ya. Ya bagaimana? Kan bulannya tanggalnya sama. Bulannya sama. Udah stop di situ, gua nanya di situ doang. Tanggal sama, bulan sama, dah. Stop. Lahirnya kagak. Ya kan gua enggak nanya ke lahirnya. Iya. Berarti yang ditanya tanggal dan bulannya kok sama, kembar? Kagak. Oh. Udah gitu doang, Bang. Beda lahiran doang, satu bengkong, satu dokter. Beda dokter. Beda biang ya. Kalau orang dulu mah dukun beranak. Dukun beranak. Lu juga lahir dukun beranak. Iya, ditepuk keluar. Bisa kecak juga. Gini nih. Enggak digi. Keluar lu, tong. Enggak di. Lah kalau itu meludahin. Itu namanya orang kesel. Ini gua mau nanya. Nah, kedua nih. Iya, kedua nih. Oke. Lu di rumah. Lu denger gua lagi dengerin ini, gua lagi dengerin. Di rumah kitchen. Iya. Apa yang lu lakuin? Dah, ya, berdua ya. Nih, lu jawab jujur. Kalau gua kan ikut nimbrung dua. Ya itu nggak perlu main lempar-lemparan. Kok lu bisa konek sih gua cuma ngomong kayak gitu? Ya itu mah kita emang udah lumrah namanya. Lumrah itu mah. Iya, jelasin. Kampung baru pertama. Enggak, kayaknya. Lu ngapain lu berdua? Ah? Enggak lu yang agresif kan dia banget. Nah, kalau gua kan di belakang, bagi mentengin baut. Hording pada tepuk, hording. Nah iya, pada buah amis. Mending pada tepuan, pada bercak-bercak dulu itu. Oh, bareng-bareng? Iya. Yeah. Kalau ada kata sekarang mah nih, bareng udah. Udah iya. Nah, kalau dulu makan handphone susah, Bang. Iya. Yeah. Adanya laser di. Oh, mending rumah kosong. Iya, kan rumah kosong. Kosong sekiranya. Wih, rumah mana kosong loh. Tinggal masukin. Tinggal masukin. Tepokin kalau ada nasi goreng. Oh, siap. Bisa, cakep banget. Kenyang, tinggal masuk dah. Kamar, ya kan. Berjejer di kantori. Pernah ngapain? Biasa nonton kikuk-kikuk. Tapi jangan diikutin tuh ya. Kalau boleh diikutin. Itu ya. Kan masa kecil ya, masa lalu, kenakalan remaja. Sekarang udah ngelakuin langsung. Nah, kita dulu pengen tahu ya kan, yeah. Itu apaan sih? Iya. Gitu. Balapan yuk. Iya, ternyata main panjang-panjangan. Oh. Ya. Penggaris. Panjang penggaris. Ini gua mau ngopi dulu nih. Iya, lu ngomong mulu, ngopi mulu. Kayaknya aus amat. Ngomong mulu sih. Berarti ini niatnya gua boleh nanya aja, lu jangan ngomong dulu, gantian. Ini
refresh nih. Ini kan usaha ntar yang itu nih. Oh, usaha nih. Usaha nih. Refresh nih niatnya. Gue ngapain? Mau bagaimana? Sekarang sih lagi buka kemitraan. Oh, mau buka kemitraan. Lagi buka nih, udah buka. Udah buka? Udah buka kemitraan. Itu model princess atau sistem putus? Franchise. Oh, franchise. Semua manajemen kita maintenance. Oh. Yang bilang tadi. Owner tuh tinggal mantau di. Ngomong aja lu. Nih. Ini kita mau. Owner. Misalnya gua nih mitra gua nih. Guntur buka usaha refresh nih gua. Mitra wangi. Dia mah bisa. Bukan. Oh, itu mah itu makanan ya. Dia mah dengerin dulu. Iya. Kalau mana gua tepok lu geser kan nih begini. Nah. Guntur nih bisa mantau nih di handphone. Transaksinya bisa kepantau di handphone. Berarti ada aplikasinya? Ada. Oh, udah masuk aplikasi, udah. Play Store aja. Enggak ada. Ada, cuman kita harus buat akun. Iya, gitu. Kan mempermudah nasabah kalau enggak kita. Iya. Paham nih dia nih. Ini ngomong dulu ke siapa? Gua kan bagian rusin. Terus nasabah saya. Terus. Kalau mau mantau toko nasabah siapa? Orang lagi cerita. Ini ngobrol. Kita kagak boleh ngobrol. Entar gantian, sayang. Kalau mau mantau toko kita nggak usah perlu datang. Via telepon. Ada CCTV. Oh, itu fasilitasnya. Udah fasilitas. Lu geser apa? Gua kagak fokus. Beko banget nih. Beko gini. Ini, ya, itu, ini orang mau lagi refreshnya, hargain dong. Nah, biasanya kalau kita lagi ngobrol gini, mari ngipasin belakang. Buset, udah kayak dayang lu. Duyung. Terus kalau melalui handphone bisa ada CCTV. Bisa. Itu kalau boleh tahu modal franchise-nya itu modal awal dulu bayar di depan atau bagaimana? Bayar di depan. Ntar dah tinggal ngubungin langsung aja ke refresh-nya ya. Nah, yang mau kerja sama dengan refresh ya franchise. Bisa itu teman-teman yang mau usaha franchise refresh nanti hubungin di kolom deskripsi aja dan tadi kasih nomornya yang mau kerja sama sama refresh. Refresh apaan sih refresh? Iya, cuci mulut lu, cuci otak lu. Kotor banget. Roman-romannya. Cuci sepatu ya, refresh itu pencucian. Cucian, perbaikan, karpet yang gitu. Oh, kayak sepatu, tas. Orang ngomong lagi aja. Sepatu, tas. Ini yang helm. Helm. Roller. Arsip. Oh iya. Arsip. Gue dengernya arsip. Koper tuh mejaket. Oh, itu bisa di refresh. Oke, tuh teman-teman yang daerah Chicago mau cuci barang ditunjukin oleh Bapak Agung, silakan ke refresh di nomor 13. Gue tahu nih nomornya doang. Nomornya 13. Pokoknya ada di deskripsi ya. Iya, deskripsi. Nah, gerobak bayi. Bisa. Itu stroller. Nah, sekarang kita tanya yang tukang ngomong dulu ya. Nah, ini dia nih. Lu bukannya bikin ituan? Kata gua kan enak-enak. Bukan main. Gua dengar-dengar ada risol solo. Ada. Banyak, Bang. Apaan aja? Semuanya apa? Ya lu apaan lu palu gada juga lu. Apaan juga ada. Enak aja sosis bakar ada. Wah. Sosis goreng ada. Terus? Lu gua bakar ada. Lu jagong. SS-an ya kan. Oh ya SS-an aja udah. Iya pokoknya tuh kalau makanan. Sias-sias banget ini bisnis kayaknya. Iya. Kalimantan udah. Apa namanya tuh ya? Roti bakar. Oh. Jajan-jajan makanan ringan lah ya. Makanan bocah-bocah situ pada kumpul. Itu yang mau nongkrong berarti pada ya. Kan bari manjat-manjat apaan ke? Tebing. Tebing kan udah anak pada aus. Bukannya lu punya Seno Outdoor? Seno Outdoor ada masih cuma tempat vakum, Bang. Kenapa? Apa karena angka? Kan mudah-mudahan kalau begini modelnya kan siapa tahu ada yang manggil ya. Amin. Seno Outdoor bakal buka lagi. Oh. Jaket second. Oh, itu Seno. Ori. Tapi second ya. Pakai. Perempuan second ada? Gak ada, tenang aja. Oh, cakep udah. Tuh. Ada, tenang aja, tinggal dipencet aja. Oh, ada apanya? Tombolnya. Lah, main apanya? Kalau makanan begini, main apanya? Cepet banget. Parah. Oh, itu insya Allah Seno Outdoor ada lagi tuh, ada. Tuh barang-barang
Second ya, tapi yang ori ya. Ori, jaket, sepatu. Nah, udah second dah ya, pokoknya. Second perkara itulah. Ori yang masih 80-70% ya. Ya. Cucinya di repress ya. Cucinya di repress bisa. Bisa. Aja. Kerja sama bisa ya, kan. Emang ya, tanggal lahir udah sama. Kan? Oh iya. Bulan udah sama. Lah kembar. Nah, kembar, cuma beda iya. Tipis doang. Iya, apanya? Perut. IG-nya, ntar kita masukin dah tuh ya, yeah. IG Repress, boleh kan ya? Boleh. Sama IG Seno Outdoor sama makanan ringan nah, tuh. Makanan ringan. Nah, Repress ntar masukin, kerjasama tautin, tautan dah tuh. Yeah, betul. Yeah. Boleh kan ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa sih, nggak boleh. Iya, kan kita bantu-bantu teman juga nih, yeah, promosi yeah. UMKM. Ntar siapa tahu kita bantu promosi UMKM yang lainnya ya, yeah. Daerah Chicago kan. Tapi kalau Repress, kalau di luar kota bisa? Bisa. Lalu gimana waktunya aja? Karena itu. Tapi waktu begitu loh. Waktu kan gini ya. Iya. Tangannya begitu. Nah, waktunya aja. Lu ngomong begitu gua kan kagak ngelihat. Nah, itu. Gua gini-gini. Yeah. Oh, bilang begitu kan gua udah digituin. Kalau gitu gua enggak tahu. Iya. Ngetur, lu katanya punya kelebihan, Dur. Kelebihan banyak. Oh banyak kalau banyak. Kelebihan apa kalau kita mah emang begini adanya. Karena ya. Ini gue mah dengar kata orang dulu ya. Ikon. Gue pengen tahu dong ciri khas satu ya. Apa? Suara kambing. Suara kambing. Ya, coba. Ayam. Ah, kambing ayam dulu. Kambing. Oh, yang terbaru. Kambing. New. Kucing mau kawin. Bagaimana? Ulang. Kambing kalau kambing. Lagi dong, ketiga kali dong. Itu kambing gimana? Sedih banget ya kambing. Barang haji sebenarnya sih, barang haji. Ya kan kebanyakan kita bagian suruh jagain kambing. Kita mantau suaranya tuh. Mantau suaranya. Enggak tahu tuh kambing lagi ngapain. Ternyata di mindset kita kepake. Ya begitu lebaran haji dipotong kita kagak kebagian. Coba kita bunyiin lagi suara kambing kita tadi. Anjing enggak bisa anjing. Ayam tadi ayam bagaimana ayam? Oh ayam sudah. Kikuk benar. Ya itulah keseruhan ketemu teman lama ya Guntur dan Agung. Ya kalau ada salah-salah kata atau bercandaan yang berlebihan, mohon dimaafin dah ya ini mah obrolan ringan aja ya. Mumpung ketemu teman-teman lama jatuhnya. Boleh ya, nggak apa-apa ya, maaf ini ya. Boleh. Abang Ega mau apa sih, nggak boleh. Sip. Jangan lupa stay tune terus, lo pantengin dan lo tonton di channel @KuniaMega1.